Tottenham Hotspur sukses mempermalukan Manchester City. Sang juara 4 musim terakhir dihajar 4-0 di rumahnya sendiri. Tottenham Hotspur langsung memberikan pukulan telak lewat serangan cepat pada menit ke-13. James Maddison membuka keunggulan. James Maddison mencetak gol lain 7 menit berselang, diawali dari kesalahan pertahanan Manchester City. Tottenham menegaskan kemenangannya lewat gol Pedro Porro pada menit ke-52 dan Brennan Johnson pada masa injury time. Dengan hasil ini, Manchester City sudah menelan kekalahan ketiga beruntun di Liga Inggris dan kelimanya di seluruh ajang. Mereka masih di posisi kedua dengan 23 poin, tapi terancam tertinggal lebih jauh dari Liverpool. Sementara Tottenham naik ke posisi 6 dengan 19 poin dari 12 laga. Manchester United sudah banyak disorot dalam hal perekrutan pemain belakangan ini. Ruben Amorim berharap ia punya suara kuat dalam memutuskan jual beli pemain. Di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe, MU bertekad mengubah pendekatan mereka dalam arus masuk keluar pemain. Salah satu langkah pertama adalah menunjuk Dan Ashworth sebagai direktur keolahragaan dan Jason Wilcock selaku direktur teknis. Keduanya ditugaskan membenahi sistem perekrutan. Ruben Amorim sebagai manajer anyar akan bekerja sama dengan keduanya. Anda harus bekerja dengan semua orang bersama-sama. Kami harus meningkatkan proses perekrutan. Saya ingin punya posisi kuat dalam hal itu, karena cara main yang ingin saya terapkan memang seharusnya digarap bersama. Tapi saya rasa manajer harus punya keputusan akhirnya. Ketika segalanya selaras, kami bisa membeli dan menjual pemain. Saya punya tanggung jawab besar saat memilih pemain. Karena itu sesuatu yang harus dilakukan dengan cara ini. Saya harus bisa memilih pemain, ucap Amorim. Ruben Amorim bakal jadi harapan baru bagi Mason Mount untuk memperbaiki karir di Manchester United, sebab sang manajer melihat Mason Mount akan cocok dengan skema bermain yang diusung. Mason Mount, saya harus memberitahu Anda bahwa saya sayang padanya, kata Amorim. Mason Mount sudah pulih dari cedera dan siap comeback di tim utama Manchester United. Ruben Amorim melihat Mason Mount dalam kondisi positif. Bahkan dia yakin Mason Mount punya tempat dalam skema yang disusun. Anda dapat melihat di matanya bahwa dia sangat menginginkan ini kembali bermain. Dan ini adalah hal yang paling penting bagi saya. Saya tahu dia cedera, dia tidak bermain di lapangan. Tetapi sekarang dia berusaha untuk tetap bugar dan kami berharap dia bisa tetap bugar. Untuk menunjukkan semua bakat yang telah dia tunjukkan, misalnya di Chelsea. Dia bermain dalam sistem ini sebelum saya, jadi itu sempurna untuknya. Saya memiliki dua posisi untuk Mason Mount, jadi dia seharusnya sangat senang, tegas mantan pelatih Sporting Lisbon itu. Legenda Manchester City Sergio Aguero menyatakan dukungannya kepada Victor Gyokeres untuk bergabung dengan Ruben Amorim di Manchester United. Dalam wawancaranya dengan Steak, Aguero mengomentari kemungkinan Gyokeres bersatu kembali dengan Amorim di Manchester United. Saya memang belum terlalu banyak melihat Victor Gyokeres bermain, tapi saya tahu dia adalah striker dengan catatan luar biasa. Tim-tim besar selalu mencari pemain seperti itu, terutama jika mereka membutuhkan seorang pencetak gol. Jika Gyokeres memiliki hubungan yang baik dengan Ruben Amorim, itu membuat kepindahannya ke MU sangat mungkin. Kita lihat saja nanti. Ruben Amorim mengungkapkan bahwa ia menerima pesan dari Jose Mourinho usai resmi menjadi pelatih kepala Manchester United. Apa katanya? Amorim mengungkapkan kalau Mourinho mengirimkan pesan kepadanya setelah diumumkan sebagai manajer Manchester United. Mourinho menyebut bahwa Ruben Amorim bergabung dengan klub istimewa yang penuh dengan orang-orang luar biasa. Mourinho dikenal sebagai pelatih fenomenal terutama saat membawa Chelsea meraih gelar Premier League pertama dalam 50 tahun pada tahun 2004. Dalam dua periode di Stamford Bridge, ia memenangkan 3 gelar Liga Inggris, 3 Piala Liga, dan 1 Piala FA. Amorim yang berusia 19 tahun saat Mourinho pindah dari Porto ke Chelsea.
mengakui pengaruh besar sang mentor dan filosofi kepelatihannya. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan mulai menjalin kontak untuk mencoba merekrut Eduardo Camavinga, gelandang muda berbakat milik Real Madrid. Berdasarkan laporan dari Pichajes, klub Liga Inggris tersebut telah menggunakan perantara untuk membuka pembicaraan awal terkait kemungkinan transfer pemain berusia 22 tahun tersebut. Meski Manchester United menunjukkan minat besar, Camavinga tetap berkomitmen pada klubnya saat ini. Pemain asal Prancis itu dikabarkan lebih memprioritaskan perkembangan karirnya di Santiago Bernabeu dan ingin memperkuat posisinya di tim utama Real Madrid. Kesetiaan Camavinga kepada Real Madrid menjadi tantangan besar bagi Manchester United. Gelandang muda memiliki ambisi besar untuk terus meraih kesuksesan bersama klub raksasa Spanyol tersebut. Di sisi lain, Real Madrid tentu tidak ingin kehilangan salah satu aset terbaiknya. Klub tersebut melihat gelandang Prancis itu sebagai bagian integral dari rencana jangka panjang mereka. Dengan fokusnya yang tetap pada perjalanan bersama Real Madrid, Camavinga diprediksi akan terus berkembang menjadi salah satu pemain kunci dalam upaya klub meraih gelar-gelar bergengsi. Manchester United dan Arsenal dikabarkan sedang bersaing untuk mendapatkan tanda tangan penyerang muda Brighton and Hove Albion, Evan Ferguson. Menurut laporan Football Transfer, Ferguson disebut merasa tidak puas dengan kurangnya waktu bermain yang diberikan oleh Hurzeler. Kondisi ini membuatnya mempertimbangkan untuk hengkang dari Brighton pada bursa transfer Januari mendatang. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2029 mendatang, ketidakpuasan Ferguson membuka peluang bagi klub-klub lain untuk merekrutnya. Manchester United dan Arsenal dianggap sebagai dua klub yang paling mungkin mendapatkan jasa Ferguson. Namun, Brighton diperkirakan tidak akan melepas Ferguson dengan harga di bawah 800 miliar rupiah. Membuat transfer ini menjadi tantangan besar. Harga itu dinilai terlalu besar untuk pemain yang sedang menurun dan tidak banyak bermain. Jadon Sancho sempat bersinar bersama Chelsea, tapi kini mulai meredup. Sang winger diingatkan jangan buat kesalahan lagi seperti di Manchester United. Manajer Chelsea Enzo Maresca menyebut kalau Jadon Sancho sedang kurang fit lalu ada rotasi. Pandit sepak bola sekaligus mantan pemain Tottenham, Jamie O'Hara, mengingatkan Sancho jangan buat kesalahan yang sama seperti di Manchester United. Jadon Sancho sempat kena masalah indisipliner ketika di Manchester United. Selain itu, beberapa sumber menyebut kalau Sancho tidak tampil maksimal di sesi latihan. Itu yang membuat manajer MU dulu Erik ten Hag mulai mencadangkannya. Bisa jadi, kata O'Hara tadi, situasi Sancho di Chelsea kini mungkin serupa seperti sebelumnya. Apalagi persaingan buat masuk ke skuad utama sangatlah ketat di Chelsea.